ngambil cara estes. Estes agak kurang sih kalau menurut aku, tapi Harip kayaknya bakal coba untuk diambil kali ini sama teman-teman dari RQSD. Yes, Harip sudah diambil kali ini. Mereka mau bermain dengan Harip Goldflame kah? Ini terlalu membingungkan sih kalau menurut aku fleksibilitinya. Kalau menurut aku kayaknya Haritnya bakal taruh side lane bersama dengan Pakito. Ini Hayabusa-nya mungkin Hayabusa jungler. Berarti mereka butuh satu support lagi ya? Iya, mereka butuh satu support untuk Giyogoi. Tapi tapi ternyata Parsianya udah bakal menjadi shadow pick. Tapi Kagura kah sesuai dengan perkiraan dari Vela Jive kali ini? Sementara Xborg juga menjadi shadow pick. Kagura ini kalau dikomboin sama Ruby juga sebenarnya bagus sih. Tapi aku merasa Parsia nih agak sedikit ini sih. Agak sedikit riskan karena ada Hayabusa, iya. Yeah. Tapi Chang'e kah? Yes. Kali ini untuk teman-teman dari MBR yang kita lihat juga dengan Meteor Shower, harusnya dari seorang Chang'e mampu bermain dengan agresif ya. Apalagi kalau kita lihat MBR demen banget sama team fight. Jadi dengan pergerakan dari teman-teman MBR harusnya Chang'e-nya cukup efektif sih, apalagi di area backline menghujani dengan Meteor Shower kali ini. Tapi RRQ last pick, apakah ini bakal menjadi support untuk Giyogoi, Parsia kah? Atau mereka mau ngambil sisi lainnya? Karena kalau kita lihat ini masih menjadi pertimbangan sepertinya. Iya, kayaknya mereka masih agak berpikir ini ada kemungkinan mereka ngambil hero lain sih kalau menurut aku. Entah support, entah ya, Parsia. Parsia udah, kayaknya udah gak ada pilihan lain juga mereka. Karena siapa lagi yang mau diambil? Menurut aku kayak Parsia adalah support yang baik banget sih sebenarnya dengan AOE yang cukup besar. Apalagi ini adalah Harith Jungle. Oke, ini Harith Jungle berarti. Oh, berarti Hayabusa side. Yeah. Oke, ini menarik. Harith Jungler yang akan dimainkan sama seorang Ashe kali ini. Oke, kita mau melihat seperti apa tentunya. Dan Queenie kembali lagi dengan Hayabusanya. Yang kita tahu juga cukup licin dari seorang Queenie ya. Bermain di area Southland dan bahkan bisa dibilang jangan disenyumin aku. Iya, aku meleleh sih barusan. Aku langsung ngeblank analisku ya. Iya, apalagi kalau aku bilang tadi Parsia yang baik banget, AOE-nya cukup besar, lalu dikombokan dengan ada Popol Koopa yang memiliki trap. Ini bakal membantu seorang Harith yang harusnya bisa melenggang kangkung. Iya, dan kita lihat kali ini era baru segera hadir dan akan segera hadir tanggal 13 Agustus 2021. Jadi kita akan melihat nanti seperti apa MPL Season 8, tapi yes, kita berfokus untuk di game kedua dari Best of 3 Series kali ini antara RQ Mika dan juga R Delphin ya, yang akan mencoba untuk memberikan permainan sangat luar biasa dari mereka berdua kali ini. Tapi kita lihat di sisi tengah, Pau dan juga Giyogoi kali ini mencoba untuk bermain cukup agresif dan mencoba untuk kembali. Kali ini saya akan ditemenin sama salah satu opa-opa Korea. Terima kasih Vela Jeff ya. Kita lihat sebenarnya kalau dari draft pick-nya. Waduh, gimana nih coach? Salah. Dengan Ashe menggunakan Harith, ini teringat sama Grand Final Match di season yang kedua. Yap. Di mana Ashe juga sempat menggunakan Harith-nya dan memang hasilnya kurang memuaskan. Tapi bener, di season lalu juga pernah 15-0 Harith-nya Ashe. Jadi ini menjadi kayak hero simpenannya juga, tapi di arah top lane mencoba untuk dihajar. Queenie masih bisa menggunakan shadow-nya. Apakah bakal dikejar karena Talnya udah satu bar dari terakhir digigitin sama KB. Untungnya dia robot, jadi kagak bisa rabies. Oke, untungnya gitu ya. Walaupun KB di situ benar-benar punya racun-racun, apalagi racun karena jarang sikat gigi, Bu. Iya, benar. Jadi rabies kalau digigit. Benar sekali. Tapi untungnya di situ jauhnya apa, anak kecilnya naik robot ya, jadi aman. Jadi ini gigitnya robot aja. Meanwhile the bottom lane, ini Lele Pingkan sebenarnya agak susahan dijepit dua hero kayak gini karena balik lagi fire stack-nya dibakar-bakar terus-terusan dan Sky ini benar-benar menunggu apakah Lele Pingkan bakal lewat karena dia udah level 4, ada deadly magic, tapi dia lebih memilih untuk mendapatkan gold buff-nya. Tapi agak sedikit susah enggak sih kalau kita ngomongin dari seorang Lele Pingkan tersulit karena memang ada adanya jab dan juga left punch dari seorang Bisa. Tapi tuh. Dan coba belajar injector untuk ya KB dilempar, tapi tali dalam bahaya satu badar terakhir di zaman force begitu aja, dan first blood berhasil didapatkan oleh Giyogoi. Tapi dengan draft seperti ini sebenarnya RLC punya satu keunggulan tersendiri, apa justru malah MDR draft kita lihat kita bawa kali ini Nabilara langsung bisa dipunish walaupun ada Pingkan. Masih juga kan ada dua hero, tapi saya agak sedikit membawa waktu di bawah sih.
Iya, itu di sarung tinjunya kayak diselipin ini, Pak. Besi apa? Berani, Pak. Oh gitu ya? Bonyok, Pak, ditonjok. Oh gitu ya? Sakit juga ya, Bu. Ya, tapi Tartal ini menjadi momen untuk Karar Kill. Apakah bakal disengin di ejector begitu aja? Langsung diajar dengan pakai the last strike-nya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi malah Sky yang harus tumbang. Sedangkan Meteor Shower-nya benar-benar geli. Lele Pingkan langsung dikira ke arah depan. Dan akhirnya malah harus ditumbangkan Ananya. Dan juga Lele Pingkan darahnya udah balai setengah lagi. Dalam banyak dilempar Navileranya. Mencoba untuk dibakar-bakar Last Insanity. Satu badan terakhir dan akhirnya harus tumbang. Iya, sayang sekali. Dan kalau kita lihat akhirnya ada satu poin balasan dari teman-teman MBR kali ini. Meskipun harus terculik Lele Pingkannya, tapi menurut aku ini agak mahal karena dari Arkimika di 2 menit awal ini udah ngedapetin 4 poin, Kolius. Jadi ini benar-benar snowballing, apalagi untuk Harith udah dapat 3 assist, menguntungkan banget ya, Mo. Iya, karena dia bisa langsung bikin item-item kayak misalnya Calamity Reaper yang bakal ngebikin Synchro Vision dan juga Chrono Death-nya sakit banget nanti. Betul, apalagi juga ada 10% cooldown reduction ya, dan ini membuat kali ini Richelle-nya ya bakal coba dipukul mundur, dan bahkan lihat ada item Gupa dari seorang Po, tapi sisi lain Talnya langsung nabrakin aja dengan Unstoppable Force, dan bahkan lihat dari Ananya mengusir pergerakan dari teman-teman RQ di area atas dan membuat S untuk bisa mendapatkan gold buff tadi. Jadi sedikit menguntungkan karena tidak dapat gold buff juga, walaupun nggak berhasil ya. Oh iya, tapi Sky di connect nggak bisa di follow up sama poker trick karena masih ada Cyclone Eye, masih bisa licin langsung ke arah inner bottom turret-nya. Yap, dan masih bisa untuk mundur, tapi kali ini kita lihat 3 member, 4 bahkan dari teman-teman MBR langsung bergerak ke area bawahnya dan kali ini bakal mencoba untuk memasakkan team fight kah? Enggak ternyata. Dari Navilera juga udah mengetahui ada 2 member yang mencoba untuk membackup ke area bawah kali ini. Sky, terkena stun dan bahkan lihat masih bisa mundur, tapi Zaman di sisi lain Zaman Force mulai di pop up dari seorang Ashe kali ini mencoba untuk melahap ke arah seorang Navilera. Tapi Garmernya bakal pecah, tapi Vider Strike di area belakang hanya untuk membackup teman-teman dari Arkimika dan membuat teman-teman dari MBR harus pulang mau nggak mau. Sayang sekali Vader Airstrike range-nya tadi tidak sampai dari seorang Jogo. Itu kalau sekarang sampai bagus banget, tapi Meteor Shower langsung dikeluarkan begitu saja. Belum konek ke arah Paul, langsung diajar ke Deadly Magic-nya. Paul masih bisa selamat, mundur ke arah belakang. Tidak ada yang tumbang. Yes, dan kalau kita lihat dari teman-teman MBR masih mau nggak mau untuk menghentarkan serangan balasan kali ini. Blue Team Hero has been slain. Di bawah ternyata Lele Pingkan berhasil dapetin 1 point kill terhadap seorang Navilera. Kita lihat juga dari Lele Pingkannya bakal coba untuk mendapetin gold tarik terlebih dahulu di area bawah, sementara dari RRQ mereka berfokus untuk mendapetin turtle-nya. Sementara di sisi lain Talnya agak terlalu sedikit jauhan dan bahkan masih bisa ditemukan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Di sisi lain turtle-nya bakal terreset begitu saja. Agak terlalu ini ya dive in kalau menurut aku dari seorang Talnya, karena tadi backup dari teman-teman MBR belum sempat datang juga. Ya benar sekali, dan 6-1 kali di menit ke-5 cukup agresif pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari Alchemika. Bahkan kita lihat dari sini Turtle juga berhasil diambil lagi sama seorang S. Kali ini 1-0-3 dan Queen di sisi atas juga berada pandangan Ical tuh kupikir bakal agak sedikit berat gitu. Ternyata Ical-nya yang belum bisa sama sekali untuk ngunci ke arah seorang Queen nih. Padahal kalau kita bisa bilang Ruby dengan terlalu banyaknya CC harusnya sangat bisa untuk mengganggu-ganggu ke arah seorang Hayabusa. Yes. Dan Queenie kali ini masih coba untuk meng-clear terlebih dahulu di area atasnya. Dan ini Arkimika mereka udah mulai memegang dari sisi network juga ya. Berbanding 2200. Tapi kali ini Icha udah mulai ketahuan posisinya dan bahkan Queenie bakal coba ditarik sama Fanny. Tapi Queenie-nya masih bisa mundur, tentunya masih ada Quad Shadow. Tapi ini bakal menjadi bahaya karena dari Icha yang bakal menjadi korban yang akan diharas oleh teman-teman dari Arki di area atas. Sementara di area bawah kali ini Lele Pingkan masih bisa coba untuk mundur, flicker mundur juga. Setelah melihat ada pergerakan 4 member sekaligus, dan bahkan kalau kita lihat Giogoy mencoba untuk membackup Lele Pingkan di area bawah kali ini. Langsung mundur semuanya melihat adanya coveran yang baik dari seorang Giogoy. Gak mau terlalu maksain. Sementara di area mid kali ini dari MBR mereka langsung rotasi lagi dan lagi. Sementara Arkimika mereka harus peka sama rotasi yang dibawa sama MBR sih. Meskipun kelihatan juga ada satu turret yang sudah diamankan di area atas untuk teman-teman dari Arkimika. Yap, brute force kali sudah diselesaikan sama seorang Lele Pingkan. Kalau kata Kolios tadi, ini sarung tinjunya tuh dikasih besi berani gitu ya, biar sakit. Tapi memang satu kali jab yang dilakukan sama seorang Lele Pingkan itu benar-benar sakit banget. Dan dia menggunakan Festival of Blood juga. Yes. Jadi dia bakal punya regen yang cukup tinggi. Tapi di sisi samping ternyata Shadow Kill dibuka sama seorang Queenie. Dihadapkan dengan dua hero. Dan seperti ya Queenie, tidak akan
kali bisa selamat. Oh, masih bisa untuk survive apa? Wah, masih bisa survive juga, dan bahkan ini menjadi kerugian yang cukup mahal untuk teman-teman dari MBR. Mereka nggak sempat dapetin queen ini ya di area atas, dan bahkan bisa dibilang mereka kehilangan turret di area bawah. Wow, Lele Pinkan bermain dengan sangat amat agresif tadi, langsung meng-cancel Navi Lera yang tadi mau pulang, dan bahkan lihat immortalnya pecah dari seorang Navi Lera. Itu penting ini banget sih kalau menurut aku. Yep. Immortal pecah itu bayarannya mahal banget. Dia menit ke-7 apalagi dalam kondisi MBR Delphin lagi sedikit terpuruk. Sekitar 2000 kali ini di-lead sama teman-teman dari Air Chemica, dan masih ada Sky yang mencoba untuk kabur. Kali ini bakal coba untuk ditabrak, tapi Paul masih bisa melakukan We Are Angry dan ETL kali ini. Oh, Tali mengunci ke arah sarang Giyogoy, masih di leper ke arah belakang. I am offended ke arah sarang Giyogoy. Masih ada Don't Run Walking, apa yang bakal terjadi? Iya, dan kalau kita lihat offendednya miss tadi dari sarang ETL, yang bakal ETL yang kali bakal coba diharas. Dan ditumbangkan begitu saja. Di sisi lain, Tali yang udah mulai ketahuan posisinya, dan bakal lihat Giyogoy langsung nge-stun dengan Rikers of Crow. Dan bahkan teman-teman dari MBR kali ini setelah kenalan ETL, mereka nggak mau paksain team fight-nya karena gak ada trade yang bisa didapetin sama teman-teman dari MBR. Dan bahkan bisa dibilang kayak dari Sky-nya yang tadi coba untuk ngepoke ke arah turret di area atas, gak dapet sama sekali gitu loh. Dan kali ini arah Q, terutama Lele Pinkan, masih coba untuk konsisten sendirian di area bawah, ngedapetin turret lagi. Queenie pun yang berkali-kali sebenarnya diharas oleh teman-teman dari MBR di area atasnya, masih bisa survive gitu loh. Iya, masih bisa untuk survive dan masih bisa untuk bergerak dengan sangat lincah juga kali ini. Dan teman-teman dari sisi RR Chemica lebih decide, ya udah kita bermain cukup objektif aja, kita ngambil karena turtle kali ini kalau bisa kita gerak untuk dapetin sesuatu. Tapi pergerakan yang dilakukan sama RR Chemica tuh selalu seperti itu gitu, kayak ketika mereka bergerak ke arah tengah, ke arah mana gitu, mereka selalu bisa entah itu dapetin permainan ke arah turret ataupun ke arah turtle. Dan di arah tengah kali ini anak coba tuh nge-clear wave minion aja supaya teman-teman dari RR Chemica tidak bisa melakukan push. Dan kali ini mereka lebih decide untuk bermain, ya udah kita lebih baik nge-stick aja deh kalau kayak gini cerita. Karena pada saat ini gitu loh, kalau mereka terpisah satu persatu, mereka gampang banget untuk pick off. Entah itu dengan adanya rotasi cukup cepat dari seorang Hayabusa, atau mungkin dari seorang S dengan Haritnya. Belum lagi juga dengan seorang Giyogoy dengan Wings by Wings yang bisa langsung bergerak ke arah yang ingin mereka tuju. Iya, dan kali ini lihat Giyogoy yang menjadi korban kan, tapi ternyata Winter Trancen dari Giyogoy. Tapi ternyata ada Meteor Shower, tapi di sisi lain Sky-nya juga ke pick off begitu saja karena ada PKP yang cukup baik dari seorang S kali ini dengan Tuan Fox. Taulnya juga bakal tumpangan begitu saja karena ada item Kupa dari seorang Po, dan bahkan teman-teman dari RR Chemica kali ini langsung rotasi grouping lagi. Setelah ada Queenie juga yang mulai membantu tadi rotasi dari atas ke area mid, itu Sky-nya langsung hilang begitu saja pas Po-nya masuk, S-nya juga masuk pakai Zaman Force. Tapi itu rugi banget karena dia ngincer karena Giyogoy. Mereka nggak bisa mundur ketika S maju ke arah depan, dan bahkan ditukarkan dengan kematian dari seorang Sky. Bahkan turretnya hilang. Iya, bahkan turretnya juga hilang gitu loh. Itu kerugiannya terlalu bertubi-tubi. Tapi di sisi atas kali ini Queenie bakal coba untuk diincar. Tapi apakah bahas bisa untuk selamat masih ada Shadow Kill. Kali ini coba untuk mengunci karena seorang Navi Lara. Tapi sayang sekali kali ini Navi Lara masih bisa untuk selamat, dan Giyogoy hanya bisa mengusir teman-teman dari MBR Dalvin. Iya, itu sebenarnya udah dikalkulasi juga sama seorang Queenie ya, karena dia punya Shadow Kill yang makanya tadi dia gak sempat balik kan. Dia punya Shadow Kill, tapi permasalahannya ternyata Shadow Kill dibagi damage-nya sama teman-teman dari MBR kali ini. Tapi dari RRQ mereka langsung menukarkan, ada lagi satu turret objektif yang diamankan oleh teman-teman dari RR Chemica di area atasnya. 4 turret sekaligus, dan ini bakalan bahaya banget karena MBR mereka belum punya kesempatan untuk numbangin turret yang sebenarnya udah low banget di area atas. Betul banget. Tapi Sky kali ini dengan adanya satu Holy Crystal ya, bakal coba untuk memberikan penetration damage yang bakal jauh lebih besar. Yes. Kita berharap tadi ya dengan adanya seorang Harley, Harley bisa untuk melakukan pick off terus-terusan karena teman-teman dari RR Chemica. Tapi ternyata mereka nggak bisa melakukan hal tersebut karena memang frontline dari seorang Po yang punya trap yang bisa open vision satu. Yes. Belum lagi juga pergerakan dari seorang Lele Pinkan dan juga dari seorang Queenie yang benar-benar terlalu cepat dan sedikit susah untuk di catch up. Yep. Dan kali ini kalau kita lihat bakal coba dipaksa buka lagi team fight-nya dan bakal feeder ice strike di area belakang. Giyogoy-nya mencoba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman MBR, tapi di sisi lain Queenie-nya terculik di area bawah dan Sky justru bisa mendapatkan satu turret untuk teman-teman dari MBR dan membuat teman-teman dari Chemica nggak jadi melakukan inisiasi ke area Lord mereka yang pertama. 12 menit berlalu di Land of Dawn, 5-9 dengan perbedaan gold cukup tipis 3000 kali ini. 2000 sampai 3000 kali ini gold difference. Dan dari sisi RRQ masih ngelihat sedikit, tapi turret yang dimiliki sama RRQ sudah mendapatkan 4 turret. Tapi sejauh ini MBR baru mendapatkan turret pertamanya barusan di area bawah. Walaupun di sisi atas
sebenarnya beberapa hit terakhir saja dari MBR untuk mendapatkan hal tersebut. And here we go. Mereka berhasil dapetin tarik kedua mereka. Yep. Tapi kalau kita lihat, vision yang dimiliki sama Eric Kimiko terlalu besar. Dan bahkan di atas kali ini, Navilera bakal pecah begitu saja. Dia punya Viraga Armonet. Iya, dan bahkan ada Baitem Kupa juga dari Popol Kupa dari Pownya kali ini, dari Arkimika. Mereka coba untuk ngelakuin bait terlebih dahulu, coba ngepok aja ke arah lawannya, tapi sepertinya dari Arki mereka mau komit. Karena udah ada teman Force juga ini pop-up oleh seorang Ashe, dan bahkan Pownya bakal coba untuk menaruh trap yang banyak banget. Nah, Villera nggak punya Last Insanity, dan bahkan lawannya masih bisa diamankan oleh teman-teman Arkimika. Di sisi lain, Ashe-nya terpikap begitu saja, nah Villera masih punya Immortality, dan nggak bakalan ada yang bisa di-thread sama teman-teman dari RRQ Mika. Dari sisi lain, Yogoi terkena Deadly Magic dari seorang Sky di sini. Masih bisa survive juga dari seorang Yogoi, dan ada backup yang baik dari seorang Paul bersama Nelly Pinkan di area mid-nya. Yes, Downrun Wolfkin, I am good juga dikeluarkan sama seorang Ical. Kali ini mencoba untuk mempertahankan area tengahnya, sedangkan Queenie agak sedikit picky di dalam ambush sana, mencoba untuk mencari sesuatu. Tapi kayaknya kali ini dengan Lord yang bergerak ke arah atas, mereka bisa coba untuk reset terlebih dahulu sambil nunggu Ashe yang sebentar lagi datang ke dalam Land of Dawn, bisa sambil nge-clear wave di arah tengah dan juga di arah bawah. Well, tapi kalau kita lihat dari sisi item kali ini dari seorang Queenie, sebenarnya cukup sakit ya, dengan ada War Age, Endless Battle juga, ada punya Malefic Core, dan kali ini bakal coba untuk progress, mungkin kemungkinan besar bakal ada ke Blade of Despair sendiri. Sedangkan dari seorang Navilera kali ini dengan X-Rock ya, udah ada Immortality, War Age, dan juga Bloodlust Age yang lagi bergerak ke arah X-Queen 1, dan ini bakal susah banget untuk di kejar-kejar terus-terusan. Dia tadi mereka coba untuk ngincer karena Navilera, tapi Navilera udah sedikit susah di tegang. Iya, dan Lordnya kali ini udah mulai berjalan masuk ke area bawah dan mengarah ke arah inhibitor area tentunya, dan bahkan lihat Lele Pinkan jab langsung ke arah seorang Tal yang terkena stun dari seorang Tal, tapi masih punya ejector untuk mundur ke area base-nya. Dan bahkan kalau kita lihat turret-nya kali ini bakal coba di-push, ada split push yang dilakukan oleh seorang Queenie di area bawah, dan bahkan Lordnya masih bisa ditemukan oleh teman-teman dari MBR. Dan bahkan kali ini Queenie mau menjadi inceran utama, dan bahkan Shadow Kill seperti pop up. Tapi kalau kita lihat dari Queenie bakal tumpah begitu saja karena sudah OS-nya masuk dive-in terlalu mukil semuanya dari seorang Ashe. Dan kali ini meskipun akhirnya inhibitor turretnya masih bisa dapatkan sama Eric Mika, tapi menurut aku ini cukup mahal karena kehilangan dua damage dealer Ashe dan juga Queenie. Untuk teman-teman Eric Mika, mau gak mau mereka bakal buying time lagi, reset lagi, dan ini bisa aja dimanfaatin sama teman-teman dari MBR untuk kembaliin keadaannya. Aku gak ngerti sih itu. Nih, nah oke, kita sambil lihat replay ya. Ini kondisinya MBR, oke, dia udah dapetin inhibitor atas. Lihat, dari Queenie tadi sempat kejar di dekat belakang. Dan Lele Pinkan udah yang kayak, oke, kita kayaknya gak usah masuk deh. Udah kayak gini, udah coba untuk mundur aja. Tapi Ashe maju. Dan dia ditarik sama Ion Fenditnya Aichel sih. Yes, dan dia juga, dia udah bukan zaman Force. Dia coba untuk ngunci karena player-player dari MBR Belkin. Tapi Harith udah gak seimba dan sekuat dulu lagi sih kalau menurut aku. Jadi gak bisa untuk masuk tanpa ada backup dari teman-teman Eric Kimika lainnya. Ini menurut aku kayak dari Ashe-nya, dia harusnya coba untuk apa ya, memanfaatkan dari Lele Pinkan atau mungkin Poe ya. Iya. Untuk memaksakan mungkin dari Among Vendit dari seorang Ical untuk di pop up terlebih dahulu, baru dia masuk dengan Zaman Force. Atau mungkin kalau dia mau pop up Zaman Force-nya, dia nggak boleh menjadi frontliner gitu buat teman-teman Eric Kimika. Karena dari seorang Ical, apalagi kita tahu dia pakai combo flicker. Benar. Dan Among Vendit itu yang jelas-jelas pasti udah gampang banget untuk kunci atau ngelock ke arah seorang Ashe atau Queenie. Betul, apalagi itu instan banget, dia bisa kasih damage dengan adanya Sky Deadly Magic Poker Tricks atau mungkin dengan adanya shock wave dari seorang Ana. Belum lagi juga dengan seorang Navilera dengan Fire Missile. Jadi kayak terlalu banyak possibilities untuk kunci ke arah seorang Ashe sendiri. Jadi memang harus sedikit berhati-hati. Tipo kali ini mencoba untuk diincar karena belakang masih ada Meteor Shower. Satu persatu dari Arkimika mulai diculik oleh MBR Delphin, tapi di sisi bawah Queenie masih berusaha melakukan split push, sedangkan teman-teman RRQ yang lain masih mencoba untuk melakukan ini, distraction. Ini info penting banget sih buat teman-teman dari RRQ Mika, terutama untuk Queenie ya, yang masih coba untuk split push di area bawah, memang memberikan distraction yang benar-benar penting banget buat teman-teman MBR Delphin sendiri, karena mau nggak mau mereka harus jadi peka mini map, mereka harus benar-benar perhatiin base-nya, jangan sampai dipush sama seorang Queenie. Tapi permasalahannya kali ini Ashe yang bakal menjadi korban lagi kah? Ada ejector tapi belum ada follow up yang baik dari seorang dari tim MBR kali ini. Malahan Lele Pinkan mencoba untuk mengharas ke arah seorang Tal dan feeder Ashe strike lagi dan lagi dari Giyogoi hanya untuk mengcover seorang Ashe kali ini. Ashe-nya juga jangan sampai ke pick off lagi untuk yang keempat kalinya, karena Ashe ini menjadi tumpuan penting juga, karena menurut aku kayak meskipun Harith nggak udah nggak se apa ya, nggak se OP dulu ya, yep. Tapi
kalau misalnya era Kimika kehilangan Ash dan menyisakan Queenie sendiri aja, menurut aku itu gak cukup. Benar. Dan kita lihat kali ini Queenie berhadapan dengan Icha. Icha kali ini juga sadar kalau dia meninggalin lane-nya itu bakal bahaya banget, karena bisa langsung di clear dan juga didatengin langsung sama seorang Hayabusa. Di sisi atas di push sama seorang Lele Pinka, di sisi bawah di push sama seorang Queenie. Di sini seorang Tal bakal sempat terpikir dan sempat digairin sekaligus tidak terkena feeder attack, tapi immortal mundur dikit. Dari seorang Tal sudah pecah, kali ini akan ditabrakin lebih lanjut lagi, ternyata tidak. Tapi di sisi bawah Shadow Kill sudah dibuka, Icha masih kuat menahan gempuran tersebut. Iya, dan bahkan kali ini dari teman-teman Arkimika mereka coba untuk masuk dan bahkan coba untuk ngepok ke arah Lord-nya yang kedua, dan bahkan Avilera gak akan membiarkan hal itu terjadi. Ngelihat juga sebenarnya dari Queenie-nya yang masih mencoba untuk menahan di area bawah bersama dengan seorang Ichel. Kali ini harus berhati-hati, Queenie bisa aja ke pick off kalau misalnya ada rotasi dan informasi yang gak akurat dari teman-teman Arkimika. Kali ini Queenie harusnya dia udah memberikan info kepada teman-teman dari Arkimika kalau emang sendit dari seorang Ichel sudah digunakan, tapi menurut aku di bawah karena late game ini cooldownnya harusnya lebih cepat lagi. Bener dari banget. Seorang Ichel. Bener banget, selain itu juga bakal semakin tebal dari seorang Ruby nantinya di area late game. Dari seorang Kyogre harus punya position yang bagus banget sampai feeder air strike bisa mengenai teman-teman dari MBR Delphin. Aduh. Tapi kalau misal posisi dia ketahuan, dia bakal jadi incaran utama juga dari MBR Delphin sendiri. Sedikit, agak sedikit riskan, tapi dua speed terus dilakukan, Hal bakal coba commit ke arah seorang. Oh my god, Kyogre bisa shuttle. Iya, karena tadi juga kalau kita lihat turret di area mid-nya itu udah low banget. Jadi kombonya bagus banget dari seorang Tal dan juga dari seorang Ichel, Ejector dan bahkan Among Fendit mengarah ke arah seorang Kyogre kali ini. Dan ini bisa aja menjadi momentum untuk teman-teman dari MBR langsung mengarah ke arah Lord mereka yang sebenarnya dibilang mungkin bakal menjadi Lord pertama untuk teman-teman dari MBR. Tapi di menit ke-19 kali ini dari Queenie masih mencoba untuk mengharas dan bakal Among Fendit-nya connect lagi dari seorang Ichel kali ini mengarah seorang Queenie di area bawah. Dan Queenie-nya masih bisa coba untuk tarik ulur juga karena masih punya Immortal. Sementara di sisi lain masih ada waktu 15 detik untuk teman-teman Araki menunggu Kyogre yang bakal respon. Coba tarik ulur aja, coba reset aja, jangan terlalu bermain gegabah apalagi kalau misalnya sampai kehilangan Queenie atau Ashe, ini bakalan mahal banget buat teman-teman Arkimika. Benar sekali, tapi di sisi tengah juga kali ini kita lihat Lele Pinkan jangan sampai terpick off karena udah di atas 19 menit, harusnya udah di atas 40-50 second. Respawn time yang dibutuhkan dari teman-teman di dalam lane of dawn kali ini antara MBR dan juga Arkimika. Dari seorang Ichel juga dari tadi udah semakin tanky, semakin sulit untuk di take down. Tal juga bahkan, tapi di ejek ke belakang lagi Lele Pinkan. Gak punya Immortal dari seorang Tal, dan tapi kita lihat masih punya Flicker Lele Pinkan. Dia justru Immortalnya bakal dibalikin, dipecahin begitu saja. Tapi Lost Insanity dari seorang Navilera langsung menumbangkan Lele Pinkan. Satu persatu Arkimika mulai kehilangan tempo permainan kalau aku lihat, karena mereka mulai keculik satu persatu. Sementara Ichel masih benar-benar ngejaga lini bawahnya biar nggak di push sama seorang Queenie. Iya, dan satu lagi ya, semakin di bawah karena late game semakin tebal juga MBR Delphin. Mereka punya high ground yang kuat sekali, Axeburg. Ada Chang'e juga. Ada Ruby. Ini tiga hero yang kalau kita ngomongin high ground super duper kuat. Dan kalau kita lihat dari item juga dari seorang Chang'e, kali ini sudah memiliki Ice Queen One, Holy Crystal, Necklace of Durance, dan bahkan ke arah Divine Glaive kali ini yang berarti bisa untuk memberikan punishment yang cukup besar. Walaupun dia tidak memiliki cooldown yang cukup panjang karena tidak memiliki enchanted talisman. Yep, tapi kali ini bakal coba ada Sobel Versus dan bahkan lihat ejektornya gak mengenai ke arah seorang Paul, tapi Lordnya tinggal sedikit lagi ya, sudah mulai masuk dan Manforce sudah mulai dipapap dan bahkan lihat Ashe-nya, siapa yang dapetin Lordnya? Lordnya masih bisa dapetin oleh teman-teman dari MBR. Ashe-nya tumbang dan bahkan kali ini kuat Shadow Kill dari seorang Queenie, malah mengarah ke arah seorang minion jungler ya di situ. Sky-nya bakal coba dikejar dan bahkan kali ini bakal coba dipaksa team fight-nya oleh teman-teman dari RRQ, tapi Navilera masih cukup tanky dan sendirian kali ini by them Koopa ke arah seorang Navilera, tapi Queenie-nya masih coba untuk ngeharas saja, mencoba untuk memecahkan Viraga Armor dari seorang Navilera, tapi masih ada Lost Insanity dari seorang Navilera dan memukul mundur teman-teman dari Arkimika. Lord-nya yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari MBR kali ini mulai bergerak ke area atas. Ini harus dipotong sama teman-teman Arkimika, kalau enggak mereka bakal kehilangan momentum. Dan MBR yang kalau kita bilang mungkin kehilangan dua member. Iya, tapi bisa balikin keadaannya. Shadow Kill kali ini Immortal pecah dari seorang Navilera. Lord sudah bakal diselesaikan di sisi atas dan Lele Pinkan bertugas untuk nge-clear dua wave sekaligus di arah tengah dan juga di arah bawah. Coba untuk bertahan tapi replay by Monofrom di mana kita lihat tadi kondisinya. Ketika mereka lagi fight di dalam
Lord Pit ya, kalau kita bisa bilang. Po udah kasih informasi dan di sini Ashe juga udah mulai open. Di situ kan ada Zaman Force, dia berhasil dapetin Kara seorang Tall. Itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget walaupun dia kena punishment dengan adanya Meteor Shower dari seorang Sang. Dia kena geprek Lord juga sih. Jadi itu teman-teman dari Arkimika, tiga member langsung ke knock up. Jadi gak bisa ngedapetin Lord-nya juga buat teman-teman dari Arkimika. Tapi kali ini masih bisa di... tahan Lord-nya di area atas. Tapi lagi. Untungnya juga adalah tadi Sky itu bisa di shuttle. Iya, untungnya mereka ada pertukaran kan setidaknya. Betul, betul. Dan karena Sky-nya ketika Sky-nya di shutdown, teman-teman dari RRQ bisa lebih melenggang bebas untuk nge-clear ke arah wave Lord-nya. Jadi mereka tidak terlalu kehilangan turret kondisinya. Tapi kali ini Immortal udah mulai up lagi buat seorang Tal yang tadi kita tahu sebenarnya udah sempat dipecahkan ya sama teman-teman dari Arkimika, dan malahan sekarang berbalik dari Navilera yang nggak punya Immortal kali ini. Iya. Pou bakal coba untuk naro trap terlebih dahulu. Ku ini masih 1v1 dengan Ichal, kali ini berganti lane di area atasnya, dan kali ini Ashe-nya udah mulai membuka kan kali ini Zaman Force-nya enggak ternyata, karena ada Tal juga yang mencoba untuk comeback up, tapi Deadly Magic-nya connect, mulai dibuka Zaman Force ke arah sana. Ichal-nya Immortal-nya bakal pecah Giyogoy. Bakal coba dikejar sama Tal, tapi Tal-nya tadi kalau kita lihat Zaman Force-nya mengarah ke arah seorang Pou kali ini. Bakal coba dikejar Ku ini, kali ini masih punya Quad Shadow, dan kalau kita lihat Immortal pecah dari seorang Tal. Dua member hilang dari teman-teman MBR, dan ini bahaya banget buat teman-teman MBR karena mereka kehilangan momentum di area atas, dan gak ada yang nyangka kalau misalnya tadi Giyogoy bisa dibilang kayak dengan leluasanya di area belakang feeder Icemag gitu. Benar, gak ada yang bisa nge-stopin ya. Aku kira sebelum force-nya bakal ngarah ke arah si Giyogoy dari seorang Tal ya, tapi ternyata enggak, dan kali ini bakal coba dibuka lagi dan lagi. Mengucap untuk mengusir Lele Pinkan, lihat di area depan, tapi Ana punya Winter Truncheon dan bahkan Sky-nya masih bisa memukul mundur seorang Lele Pinkan yang tipis banget. Oh my God, hampir aja ke pick off dari seorang Lele Pinkan, tapi untungnya dia masih punya immortality juga. Di sisi lain, lihat Queen-nya mulai masuk kali ini dengan Quad Shadow, Shuriken ke arah seorang Navilera yang udah gak punya Immortal. 45 detik lagi untuk Lord yang ketiga. Harus bersabar dari teman-teman Arkimika. MBR juga harus bersabar karena menurutku ini menuju ke arah 24 game lebih, menit lebih ya. Iya, ini bisa jadi game siapa aja. Benar, dia udah di dalam late game dan high ground udah sama-sama kuat sekali. Bukan 24 game guys, tenang, capek juga ya kalau kita gak kasih 24 game. Ini game kedua, game yang pastinya menjadi penentu juga ya buat teman-teman Arkimika yang mereka mau lolos atau mungkin bisa dibilang mengamankan slot untuk ke final lower bracket atau game menentu buat teman-teman MBR, apakah mereka masih bisa menjegal satu poin dan menyamakan skor satu sama kali ini. Tapi betul ini semua sekali tergantung sama Lord ketiga sih menurut aku. Yes, Lord ketiga yang sebentar lagi sudah akan datang di dalam Land of Dawn, dan teman-teman dari sisinya MBR Delphin dalam kondisi yang harus agak sedikit defensif mengingat dua pemain Arkimika dari tadi melakukan shutdown. Mahal banget Vela Jave, karena bisa dibilang kayak memang sih tugas dari Tal adalah membuka vision. Tapi ini bahaya banget karena Ricky pasti udah ngumpul di area Lord-nya. Sementara di area bawah kali ini Lele Pinkan bakal coba dikejar, bakal coba untuk menahan terlebih dahulu jalannya minion. Sementara dari arah Kimika mereka langsung berfokus untuk ngedapetin Lord-nya yang ketiga. Lord-nya yang cukup mahal, dan bahkan Giyogoy kali ini dengan leluasa langsung feeder Ice Strike. Pou pun sebenarnya udah siap dengan trap yang ditaruh di area jungle atasnya. Jadi ini membuat teman-teman dari Kimika infonya masuk, tiga member di area bawah, satu pasti gak bakalan bisa untuk ngekontes ke arah Lord-nya. Jadi cukup terbuka dengan lebar sekali untuk teman-teman dari Arkimika. Dan momentum lagi dan lagi sangat disayangkan mulai hilang dari teman-teman MBR di sini. Yes, sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Gak ada Tal ya? Gak ada Tal. Dan ini 15 second tanpa Tal yang sebentar lagi akan segera up juga di Land of Dawn. Tapi damage yang dimiliki sekarang item udah full item, definitely full item. Yes. Dan kalau kita sudah ada beberapa pergantian item juga. Tadi dari seorang Chang'e pun sampai menukar dia punya Holy Crystal dengan adanya Silent Genius One. Tapi dua Immortal sudah dikeluarkan oleh Ashe dan juga Giyogoy. Mereka dalam kondisi offensive lock, sudah bergerak ke arah atas. Yep. Kita lihat Ichal kali ini mencoba untuk mengunci ke arah pemain-pemain dari Arkimika. Apa yang bakal terjadi? Lihat Navilera hanya bakal coba untuk menahan Lord terlebih dahulu, tapi Lordnya benar-benar tanky banget. Lele Pinkan berada di lini paling depan kali ini. Sementara di sisi lain ini Bitter Turret, tapi dilihat Queenie-nya mencoba untuk menahan dan bahkan ketemu sama Tal. Asap berburu dan bahkan ada Shadow Kill. Di sisi lain Navilera benar-benar low banget, Tal-nya tumpang. Dan bahkan Lordnya udah mulai mengarah ke arah base, dan ini dia MBR Delphin. Mereka harus pulang dan Arkimika berhasil menuju ke final lower bracket dan bahkan mengalahkan teman-teman dari Ivoska di Queen's Derby besok.
Wow, Queen's Derby is back kali ini.